menurut abang, firman Tuhan itu bisa dikoreksi nggak? Tidak bisa lah. Kalau direvisi? Kalau direvisi itu kan tentang terjemahan. Artinya kalau firman Tuhan bisa direvisi nggak? Tidak bisa, tapi ini kan masalah bahasa, Pak. Bahasa ketika diterjemahkan itu tidak dapat dipungkiri kalau misalnya itu terjadi misalnya ada misalnya sinonim persamaan-persamaan kata. Sebab ada juga kita dalam belajar bahasa Indonesia nih, ada yang disebut dengan kata yang sama tapi artinya berbeda. Contohnya, ada tahu tempe, ada tahu mengerti. Itu kan beda. Satu kata tapi memiliki dua arti. Bisa juga, misalnya bisa ular sama bisa melakukan aktivitas. Nah itu kan memang terjadi dalam konteks. Iya. Sama konteks seperti sendal jepit dengan sendal bolong gitu ya, Bang ya. Oh beda, Pak. Itu kan beda. Kata benda. Iya, jadi kesimpulan kita, terjemahan itu bisa direvisi. Betul? Iya. Kalau firman Tuhan bisa nggak direvisi, Bang? Lah kalau memang terjadi kesalahan firman Tuhan bisa nggak direvisi? Bahasa asli itu tidak bisa direvisi. Tapi terjemahan bisa, Pak. Kalau firman Tuhan bisa nggak direvisi, Bang? Ya ini kan tergantung orangnya, Pak. Sekarang yang merevisi firman Tuhan berarti lebih pintar dari Tuhan gitu. Bapak tidak dapat mengartikan bahasa asli dengan bahasa terjemahan. Yang tidak bisa direvisi itu adalah bahasa asli. Nah, itu firman Tuhan kan bahasa aslinya? Iya. Makanya tidak bisa direvisi kan? Iya. Berarti yang terjemahan bisa direvisi. Ya iya kan penterjemahan. Berarti terjemahan ini bukan firman Tuhan, Bang. Ya kalau memang artinya itu tidak menyimpang, ya itu memang mengandung kebenaran yang berarti sudah betul. Tidak ya, perlu lagi ada revisi. Ya, kedudukannya dia firman Tuhan atau bukan? Begini, jangan kita melihat tentang firman Tuhan dulu. Ada beberapa hal contohnya dalam konteks terjemahan bahasa-bahasa dalam pengetahuan umum. Contohnya bagaimana kita memahami sebuah mobil ciptaan dari Cina. Bahasa Cinanya nggak bisa kita revisi. Tapi kalau kita diterjemahkan, bisa saja ini penerjemah ini akan ada kekeliruan. Pengambilan kata istilah, dia mungkin karena perbendaharannya kurang, dia menyamakan salah satu contoh nih, misalnya kata cipta, kata buat, kata bentuk, kata jadikan. Yang paling cocok di situ pakai kata apa itu? Padahal pengertiannya hampir sama. Iya, artinya terjemahan ini bukan firman Tuhan kan, Bang? Itu tetap firman Tuhan. Penerjemahannya itu bisa terjadi kekeliruan karena bagaimana firman Tuhan ada terjadi kekeliruan, Bang? Rupanya ini pertanyaannya ini agak apa ya? Mau diputar-putar ini. Sekarang salah satu contoh misalnya sadar beliau ini sadar saudara saya iya ini mah
Ini saya lihat juga yang terjadi di dalam Al-Quran. Itu ada kalimat misalnya, ibu pergi ke pasar. Sama kan artinya dengan ke pasar ibu pergi. Itu bisa terjadi. Oh, saya banyak melihat di dalam aplikasi ketika saya install aplikasi Al-Quran itu terjadi sama enggak itu ibu pasar ke sama enggak ya itu kan artinya bisa terjadi misalnya kata menerangkan diterangkan ya kan jadi terjemahan ini firman Tuhan juga ya iya Maya jelas saja terjemahan. Meskipun direvisi ya direvisi itu karena ada kata yang kurang tepat berarti Tuhan tidak tepat perkataan Tuhan tidak tepat harus ya. Direvisi berarti firman Tuhan oke bang gini bang saya mau kasih ya. Contoh aja ya misalnya ada ciptaan Amerika menciptakan helikopter nah di Bapak mau terjemahkan ke bahasa Indonesia helikopter itu Bapak pakai kata apa? Saya mau kasih contoh aja. Helikopter. Itu bukan bahasa Indonesia, Pak. Enggak, maksudku helikopter mau diterjemahkan ke helikopter ini kan misalnya ini ciptaan Amerika. Amerika kan berbahasa Inggris. Iya. Yeah. Nah, Indonesia ingin membeli dan mereka memiliki helikopter. Sekarang ketika helikopter ini, benda ini berada di Indonesia, ya. Indonesia mau kasih nama apa, Pak? Kupu-kupu malam. Ya. Ini ditanyain. Enggak tahu apa hubungannya dengan pertanyaan saya larinya ke helikopter. Pasti nggak masuk itu ibarat ya, lanjut, bertanya lanjut. Kayak bahasa Indonesia rumah sakit bersalin atau push up itu kalau diterjemahkan ke bahasa Malaysia apa tuh sakit rumah sakit laki korban laki-laki iya satu korban laki-laki dua perkawas bumi gitu nah, beda loh maknanya tuh Pak Rocky, saya ramu diskusi dengan Bapak. Kita aduh. Diawali dengan gini ya, Star BMX ya. Yuk, saya sebut sebagai Star BMX itu, BMX. Pusing-pusing itu, yuk narasinya itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini gimana ini sahabat Jordan? Terjemahan itu bukan firman Tuhan, karena terjemahan itu bahasa manusia. Upaya manusia untuk mendekati makna daripada firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu yang diterima oleh para nabi. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan juga Paulus itu bukan nabi. Maka catatan perkataan mereka itu bukan firman Tuhan. Gitu bang cara belajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ada di Indonesia ini kan tinggal terjemahan saja. Yang menerjemahkan itu adalah orang-orang yang ada di lembaga Bible. Karena dia manusia, ada kesengajaan untuk kemudian merubah-rubah terjemahan. Kenapa bisa mereka rubah? Karena hanya terjemah, bukan firman Tuhan. Sedangkan yang aslinya saja bukan. Seperti Lukas. Lukas menerima firman dari mana? Gelap. Markus terima firman dari mana? Gelap. Paulus terima firman dari mana? Gelap juga. Matius, pengarang Matius, firman dari mana? Enggak ada tahu, enggak ada juga, gelap. Begitu juga penulis buku Yohanes, gelap. Jadi, tidak ada unsur yang bisa kita gunakan sebagai penguat untuk mengimani bahwa itu adalah firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berfirman kepada Lukas, tidak pernah berfirman kepada Paulus. Mereka cuma ngaku-ngaku, Injil yang kuberitakan ini bukan keterima dari orang, tapi keterima dari Yesus. Kapan Yesus kemudian datang ke penjara, ke padang gurun, bertemu Yesus itu kapan? Yesus sudah tak ada, tapi Paulus menulisnya dengan tangannya dia sendiri. Jadi aspek-aspek inilah yang kemudian yang harus saudara Jordan pahami, kenapa kitabnya biasa bisa direvisi,
bisa dirubah, bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa dipindah alihkan kemudian ke bahasa yang baru, meninggalkan bahasa yang lama, dikarenakan itu bukan firman Tuhan. Gitu bang. Jadi terjemahan, semisal Al-Quran, Bang Jordan, Al-Quran itu bisa diterjemahkan. Siapa yang menerjemahkan? Yang bisa bahasa Arab, yang bisa tafsir, yang bisa nahwu sharaf. Nah, mereka menerjemahkan kemudian berdasarkan disiplin ilmu yang mereka punya ke dalam bahasa Indonesia. Pemaknaan mereka, para penafsir ini, para penerjemah, perkataan mereka itu dalam bahasa Indonesia itu bukan firman Tuhan. Itu adalah perkataan mereka yang mendekati perkataan Tuhan. Nah, misalnya Iqra. Iqra itu firman Tuhan. Bacalah itu bahasa manusia, perkataan manusia. Jadi bukan kata bacalah yang kemudian yang diterima oleh Nabi Muhammad, tapi kata Iqra. Nah, Iqra ini enggak boleh diganti. Zaman boleh berubah, waktu boleh berjalan, tetapi Iqra tetap Iqra. Misalnya Iqra di dalam bahasa Indonesia bacalah. Kata bacalah bergeser kemudian 500 tahun ke depan, ternyata bacalah itu nilai, rasa, bahasa dan makna kandungannya itu berubah menjadi peganglah. Maka Iqra ketika melafazkan huruf-huruf menjadi sebuah kata, itu bukan lagi makna dari kata baca, tetapi pegang. Maka 500 tahun ke depan, Iqra bisa diterjemahkan menjadi peganglah. Iqra-nya tetap, gak bisa bergeser dia. Maknanya tidak bisa bergeser. Bahasa Indonesia ketika berubah makna dari baca menuju pegang, itu yang bisa berubah tergantung samannya. Kalau saman di mana peganglah itu artinya sama dengan makna bacalah yang ada di dalam original teks Al-Quran, maka Iqra sama dengan bacalah, 500 tahun ke depan Iqra sama dengan peganglah. Tetapi Iqra tidak bisa dirubah, sedangkan saudara Kristen berbeda. Iqra hilang dari sejak 1000-2000 tahun yang lalu. Yang ada Iqra bacalah. Begitu ke depannya berubah makna Iqra ini, 500 tahun ke depan peganglah, maka berubah peganglah. Nah, peganglah ini 500 tahun ke depan berubah menjadi ciumlah. 500 tahun ke depan sepaklah. Nah, sekarang yang terakhir apa? Sepaklah. Kita kembalikan kepada original teks. Ternyata original teksnya itu adalah Iqra, bacalah, bukan sepak. Berarti apa? Kitab Anda sudah jauh meninggalkan original teks. Siapa yang menjamin kemudian bahwa terjemahannya itu adalah tepat sesuai dengan original teksnya? Kalaupun ada yang menjamin, tetap saja terjemahan bukan firman Tuhan. Jadi kesimpulannya menurut pandangan saya nih, mohon maaf kalau Anda harus belajar dari itu. Bible yang Anda pegang itu bukan firman Tuhan, tapi terjemahan dari perkataan yang lebih dulu. Perkataan terjemahan dari bahasa yang lebih dulu. Kalau endingnya bahasa Yunani, nah di sini nanti akan bermasalah lagi. Mereka para penulis ini menerima informasi dari mana? Sedangkan contoh misalnya Matius ditulis tahun 66. Yesus terangkat ke langit tahun berapa? Tahun 33. Ada 33 tahun kemudian masa jarak antara Nabi Yesus yang adalah rasul dengan penulis Matius. Nah, untuk membudayakan atau untuk bagaimana supaya perkataan Yesus di tahun 30 bisa langgeng sampai 33, itu budaya apa yang dipakai? Seperti Al-Quran, ada ilmu sanad, ada kemudian talaqqi, ijazah. Rasul Muhammad SAW membacakan Al-Quran, innamal mu'minun alladhina idha thukirallahu wajilat qulubuhum. Sahabatnya mendengar dan menghafalkan, innamal mu'minun alladhina idha thukirallahu wajilat qulubuhum.
10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bacaan tersebut masuk ke dalam sanubari setiap yang mendengarkan dan menghafalkan serta membacakan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kemanapun di belahan bumi ini, tetap innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan silakan bahasa-bahasa lain menerjemahkan original teks tersebut. Jadi Al-Quran tidak meninggalkan kemudian original teks, tidak meninggalkan firman Tuhannya. Sedangkan Bible, coba sahabatku renungkan. Pada mulanya adalah firman, original teksnya mana? Yang ada hanya diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Yunani. Jadi kalau teman-teman itu sosok jagoan bahasa Yunani, itu adalah bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Tapi kalau dikatakan seperti Al-Quran, dihafalkan, jauh. Kalau dikatakan manuskrip, mana buktikan? Gak ada. Jadi saya mengajak saudara Jordan, di usia abang ini yang sudah matang, mari gunakan akal untuk menepaki kebenaran itu seperti apa. Karena salah jalan kita di dunia ini, maka seumur hidup, kekal kita dalam neraka. Saya kira begitu bang, silakan. Pak Andi, saya protes ini Pak Andi. Saya ngomong beberapa apa aja sudah diprotes katanya kelamaan. Bang Juma, dia ini kepanjangan. Ada celah-celah yang seharusnya saya bisa masuk. Tapi karena menghargai diskusi saya diam. Tapi kok Pak Andi diam? Kalau Bang Juma ngomong gak berani mau disalah. Padahal sudah kelamaan ini. Gimana saya ini nunggu abang salah. Oh enggak, saya enggak bisa lah karena kok tanggapi itu, jangan sampai aku yang ngomong sama kamu. Enggak mau aku, kalau dengan kamu percuma lah. Kau sudah mengawali diskusi dengan main-main, ngapain? Kalau Bang Juma lah boleh, kita sudah kenal. Tapi ya udah tanggapi aja Bang Jordan, tanggapi aja. Oke, gitu ya. Jadi di sini ya kita melihat ada perbedaan pandangan. Bahwa ternyata mungkin pandangan Bang Juma tadi itu tentang bahasa asli, itulah yang disebut firman Tuhan. Terjemahan itu bukan firman Tuhan. Lah, kita memiliki pengertian yang berbeda di situ. Sebab kami melihat bahwa terjemahan di situ yang terpenting itu adalah maknanya bisa bisa dimengerti oleh setiap suku, setiap bahasa itu. Makanya di dalam Alkitab itu ada bahasa, bukan cuma bahasa Indonesia, bahasa nasional. Bukan bahasa internasional yaitu Inggris. Tapi ada juga bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa suku masing-masing. Lihat saja aplikasi Alkitab itu ada bahasa Batak, bahasa Toraja. Karena supaya orang yang tidak tahu bahasa nasional yang berada hidupnya di ya melihat jalan aja jalan aspal, nggak pernah melihat apalagi mengenai bahasa, maka itu perlu dijangkau dengan terjemahan. Nah ini ada berbeda di sana Bang Zuma. Cuma ada satu keganjilan bagi saya, yaitu bagaimana orang menghafal itu bunyinya sama dengan misalnya sebuah surat. Apakah hafalan itu akan sampai kepada tujuan? Artinya akan sama persis titik komanya dengan tulisan. Itu nggak bisa seperti itu, Pak. Itu di dalam Alkitab itu jelas sudah aslinya memang sudah tidak ada, tetapi itu sudah disalin-salin. Nah titik komanya pasti ya, tapi karena mau diterjemahkan ke bahasa, maka bahasa wilayah tertentu
maka itu bisa saja ada pergeseran. Itu harus diakui, Pak. Jadi contohnya tentang Al-Quran, Pak. Coba Bapak lihat itu. Ada begitu banyak aplikasi Al-Quran. Saya sudah install, dan bahkan waktu di zaman Zoom saya diarahkan, yang saya harus install itu dia kasih, Pak, gambar motifnya yang ini, tulisan Arabnya yang begini. Jangan yang misalnya ada aplikasi Al-Quran berwarna hijau, dibilang jangan yang ada putihnya di situ. Nah itu ternyata ada perbedaan-perbedaan di situ, Pak. Jadi Bapak, bagaimana Bapak menanggapi itu tentang hal aplikasi yang berbeda di dalam Play Store? Bapak hanya menyerang tentang kitab suci Kristen. Gimana itu, Pak? Oke. Jadi yang kami tahu, Al-Quran itu dari sejak kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerimanya sampai hari ini itu tidak pernah ada pertentangan di dalamnya. Tak ada pertentangan. Kenapa demikian? Karena kami mendudukkan perkara bahwa firman Allah harus didudukkan sebagai firman Allah. Tidak bisa kemudian firman Allah dibuang, dilengserkan, lalu menggantikannya dengan firman atau perkataan manusia. Karena Allah pencipta langit dan bumi sudah menyiapkan bahasa untuk kita manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi ini untuk makhluknya. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan perbedaan bahasa-bahasamu. Allah menciptakan warna kulitmu, dan kemudian sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi Allah sudah luar biasa menciptakan bahasa untuk kita. Bahasa ini kita pakai kemudian untuk memaknai firman Tuhannya. Jangan firman Tuhannya dikubur, lalu kita ganti dengan bahasa manusia. Oleh karena itulah kemudian ketika saudara berkata di Al-Quran begini, begono, itu enggak ada. Ketika Al-Quran menarasikan ayatnya, wa min ayati khalqus samawati wal ard, dimanapun di belahan bumi ini, Anda tanya orang-orang Islam, suruh baca Ar-Rum ayat 22, wa min ayati khalqus samawati wal ard, pasti bacaannya sama. Kenapa? Karena yang diminta untuk dilestarikan kemudian adalah kalamullah. Dan Allah kemudian sudah menjamin itu, aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Nah, sehingga coba Anda perdengarkan bacaan Quran dari Tokyo, bacaannya pasti sama. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dari Cina, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dari Thailand, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dari manapun bacaan Quran itu akan tetap sama. Sedangkan jangan ke luar negeri, di Indonesia ini saja Anda minta kemudian Bible orang Bugis yang membacakan versi mereka, dan kemudian orang Makassar Anda suruh bacakan versi mereka, pasti berbeda. Pasti berbeda. Bible bahasa Bugis, Bible bahasa Makassar, Bible bahasa Jawa, apalagi kalau sudah pindah pulau. Wah, parah itu. Lalu mana yang firman Tuhan? Yang bahasa Bugis atau bahasa Makassar atau yang bahasa Jawa, mana yang firman Tuhan? Tak ada lagi.
karena semuanya hanya terjemahan. Mana firman Tuhannya? Tak ada. Sedangkan bahasa aslinya pun ketika dituliskan oleh Lukas, rupa-rupanya itu hanya hasil penyelidikan. Kalau yang bahasa aslinya saja hasil penyelidikan, lalu bagaimana terjemahannya yang sudah jauh dari indungnya? Bagaimana bisa memaknai lagi bahwa ini adalah firman Tuhan? Sedangkan yang aslinya saja, jangankan Tuhan, Yesus pun tak tahu menahu tentang buku Lukas, buku Matius, buku Markus, dan seterusnya. Nah, ini mungkin ya yang harus dengan rendah hati saudara Jordan akui, kelebihan Al-Quran dibandingkan Bible. Mungkin tataan daripada terjemah Quran dari zaman ke zaman dalam perspektif bahasa Indonesia lebih terjaga daripada yang bahasa Indonesia yang Bible. Ya, jadi kalau kita mengadakan perbandingan ini, Bang Jordan, terjemahan Al-Quran level sahihnya itu tidak bisa dikalahkan oleh terjemahan Bible. Apa halnya? Terjemahan Al-Quran merujuk kepada original teks, ada firman Tuhannya. Terjemahan Bible merujuk kemana? Jadi kemurnian terjemahan Al-Quran masih terjaga, kalau Bible terjemahannya tak terjaga lagi. Sedangkan terjemahan Al-Quran saja terjemahannya masih bisa terjaga kemurniannya, apatah lagi original teksnya Quran. Nah, kalau kemudian original teks Bible saja sudah hilang, lalu apa arti sebuah terjemahan? Nah, ini saya rasa perlu kemudian Bang Jordan renungkan, pikirkan. Kalau ada sebuah kitab bermasalah, maka tentu agama itu bermasalah. Kalau agama itu bermasalah, maka tentu itu bukan dari Tuhan. Kalau sudah bukan dari Tuhan, berarti itu adalah sebuah kesesatan. Kalau itu sebuah kesesatan, maka itu sudah pasti tempatnya di neraka. Silakan, saudara apologet muda. Ya, Bang Jordan, ditanggapi Bang Jordan. Loh, katanya apologet muda, siapa apologet muda? Wah, lupa ini apologet tua kalau ini. Silakan. Nama saya apologet muda, kak tua, kak. Saya coba ya. Saya ingin buktikan nih. Di dalam, saya mau open cam dulu ya. Sebentar. Balikin dulu kameranya, nanti retak aku. Iya, iya. Hati-hati open game, sarung jatuh. Banyak orang pakai sarung. Oh iya, ya nanti kelihatan kalau disunat atau tidak itu. Ini saya sementara download aplikasi. Saya ingin membuktikan kalau apa betul bahasa aslinya tidak berubah ya. Karena saya sudah download aplikasi Al-Quran. Ini gambarnya seperti ini ya. Tapi agak lalot ini ya. Entah lagi apa mah. Itu, Bang? Apa ini, Bang? Ingin membuktikan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bang Juma sendiri, yaitu Alkitab bahasa aslinya itu tidak berubah. Iya, silakan. Nah, saya ingin contoh aja melihat apakah di dalam beberapa aplikasi Al-Quran adakah ada perubahan atau tidak. Itu jadi aplikasi ya, Bang? Ini. Ya, ini nih. Ini, Pak, nih. Apa itu? Ini aplikasi ini nih. Nih. Saya cuma pakai alat sederhana nih, ini. STB namanya. Setup boxing. Box nih. 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 Saya
cuma satu HP, jadi saya nggak bisa buktikan lewat HP. Tapi ini cuma lewat ini nih, alat murah aja ini, Bang. Oh iya, siap. Iya. Murah aja. Itu mungkin jatah dari mana? Dari IndiHome. Tapi ada kan yang sudah beredar yang lebih bagus dari itu. Ini saya mau coba ini. Sementara install ini. Iya, silakan bernarasi, silakan. Narasi kalau tidak ada pembuktian kan sulit. Jadi saya harus ada pembuktian dulu ya. Sebab saya sudah install kalau nggak salah ini Al-Quran versi Kemenak. Itu yang saya sudah install di STB ini. Saya ingin lihat aplikasi Al-Quran terjemahan offline ini plus tajwid ini. Apakah sama atau tidak? Apakah Al-Quran ini juga memiliki bahasa Indonesia atau tidak ini? Ya gue udah cepetan, yang mana sih? Ya ini masalahnya di situ. Jadi ini lalat sekali. Enggak lalat juga. Jadi gini coba, ya. Coba digoyang-goyang aja, Bang, goyang-goyang. Goyang-goyang. Coba dilempar ini. Lebih jadi ini. Iya, bila bila baca kutu tin runo baca. Berarti benar ya Abang Sumaya lagu yang viral itu. Apa itu deh? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tidak disalib apa gunanya itu. Kok bisa ada lagu? Walaupun hidup. Wah, ini bagus. Apa itu, aplikasi apa itu, Bang? Ah, ini audio rupanya ini. Masih bijak. Salah alamat. Iya, kan benar tuh buatan ya, lagunya tuh. Percuma hidup 1000 tahun itu kalau nggak disalib kayak gini deh jadinya. Dungu deh. Ternyata aplikasi audio. Jangan diputar, jangan diputar. Aduh, gimana sih ya? Lagi live di YouTube. Jadi ngeri juga yang diskusi sama Abang ini. Jangan-jangan itu link ini jalan tikus. Iya, Bang. Allah Akbar, Masya Allah. Dia nggak tahu kalau di-mute. Dibuka mute ya, Bang Jordan. Waduh, saya kira dibuka nih. Oh, dari tadi nggak sabar kayaknya ya. Saya lagi ngomong. Enggak, masalahnya ada musik, ada suara. Ini kena kopi lagi nih kayaknya nih. Dimatiin aja musiknya, Bapak. Kena kopi lagi itu, Pak, kalau suaranya, Pak. Ini kelemahan daripada aplikasi ini, no. Karena pakai alat ini. Oke, okay, saya sudah matikan suaranya nih. Volumenya saya sudah matikan nih. Saya coba buka ini. Ya. Ini agak cepat ini. Tadi berat karena suara ternyata cuma audio ya. Oke, okay, ini sudah ada nih. Oh, mantap ini aplikasi ini, Pak. Masya Allah. Al-Fatihah aja coba ya. Kita coba yeah. Al-Fatihah ya. Iya. Yeah. Copyright banyak banget kalau dari suara itu. Konten berulang. Oh, sama dengan iya konten berulang, Pak. Konten berulang. Ya, kalau mau buktikan itu ada perubahan, misalnya ini loh tulisannya, misalnya tulisannya di surat Al ini begini. Oh, berubah di sini gitu loh, Pak. Bukan suara. Tulisan kalau mau dilihat perubahan. Ini sudah ada bahasa Indonesia, tapi ini sebentar ya. Oh, bahasa Indonesia sih? Terjemahan ini. Bahasa ini saya sudah dapat. Ini kan dapat ini aplikasi Al-Quran Kemenak. Kan? Nah, ini Pak Yordan, ini kalau dalam persidang dilempar palu hakim ini, disuruh keluar. Kelamaan. Sabarlah, Pak Andi. Mana yang satu ya? Tadi sudah minta, oh sini nih, ini yang satu nih. Jadi ini sudah ada dua ya, ini. Satu dekat Bible,
yang satu di sini dekat setelan nih. Eh, mantap. Ya kan? Nah. Oke, saya coba yang ini aja dulu ya. Tapi saya mesti setting karena ini ternyata bahasa ini bahasa Arab sama bahasa Indo. In the name of I ini pengaruh pengaruh umur itu Pak Yordan, pengaruh umur. Sabar Bu Rama, Bu Rama. Allahu Akbar, Masya Allah. Bahasa Indonesia saya sudah oke ini kok kenapa keluarnya bahasa aduh parah. Oh ini pembukaan. Oh sudah dah ini saya dapatnya ini ya, kalau bahasa Indonesia nya pembukaan sapi betina keluarga Imran Anita. Coba surah Yusuf Pak Jordan, surah 12 ayat 2 coba. Oke, surah 12 surah Yusuf nih, Yusuf ayat 2. Nah ini saya merubah ke bahasa ini, soalnya yang tampil ini kan bahasa Inggris sama bahasa Arab. Nah merubah ini Pak, padahal ini bahasanya saya sudah minta. Oh terjemahan ini barangkali. Ini cara saya di sini. Panrasen enggak mudah. Akademi mangi. Wa imang asular kamatin rombo. Tenang. Lama banget Yu Jordan. Nah iyalah, itu yang repot. Jadi sebenarnya dia, dia mau ngapain sih Pak Yordan ini? Iya, gak tahu aku juga orang minimal buka data udah ready tuh datanya. Ini yuk, masih nyari-cari data itu. Belum lagi nanti terjemahinnya tuh. Nah iya itu memang, karena kan kita ini kan tidak terjatuh ya, masalahnya lama. Ya makanya kita tidur aja dulu. Tidur aja dulu. Contoh misalnya begini Pak Yordan, gitu ya. Contoh nih, cepat nih. Yohanes 13:13 zaman dulu itu, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Kamu memanggil aku guru dan Rabi. Yohanes 13:13 modern, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Itu perubahan loh ya. Cepat gitu loh kasih data kayak gitu. Ya itu kan karena kalau ya. Yang kalau yang bahasa Indonesia yang Alkitab, kalau Al-Quran kan saya mana saya ngerti bang dengan Al-Quran. Saya kan tadi Anda membuktikan apa? Ya saya juga ingin membuktikan dengan mencoba membuka aplikasi. Oh buka aplikasi doang, memperkenalkan aplikasi. Iya kan saya ingin membuktikan. Dia cuma memperkenalkan aplikasi. Udah enggak begini, tadi kan baru cuma mengatakan hitung-hitung dari tadi. Iya gini Bu. Itu Pak Yordan, ini kalau tengah malam begini enggak pernah. Kalau Bunda Rama ngamuk marah Pak Yordan, rungkat ini sih room ini ya sebelum Bunda Rama marah nih. Ya gimana lagi nih bang, saya kan cuma ingin membuktikan ini sesuatu yang tiba-tiba, jadi saya belum nggak siap data. Diskusi aja kan kita mengalir nih bang. Ya udah bang, yang lain Yordan. Ya apa-apa yang dibahas lagi, kalau misalnya ini kan saya ingin melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Juma, saya kan ingin melihat. Tapi ini kita apa ya, kesulitannya di situ tadi. Ya, itu cuma you yang sulit gitu, kami nggak sulit itu. Ya tapi buat Bapak kan tidak sulit, tapi buat saya kan ingin pembuktian. Buktinya apa? Anda cuma apa ngeliatin aplikasi doang. Iya. Bisa kesabaran tuh.
Ya iya memang, makanya kan ini cuma kebetulan aja, saya kan saya melayani apa yang diterangkan oleh Bang Juma gitu. Mending abang ini bikin kopi deh. ini kan yang Al-Quran Kemenak ini. Nah ini saya kan, Bayoran di rumah ada kunci dongkrak nggak? Pak Yordan ada kunci dongkrak gak di rumah? Yeah. Kalau ada dagorkan gak nunggu. Menunggu dia prepare satu jam, nanti yang diterangkan cuma satu ayat, itu kan ngeselin banget. Iya, cuma satu contoh aja. Nah, ini kalau yang Kemenak ini sudah lengkap sama bahasa Indonesianya. Oke, okay, coba. Ini yang Kemenak. Ini surah apa nih, Pak? Surah Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'kilu. Bahasa Indonesianya apa? Sesungguhnya kami menurunkannya kitab suci berupa Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti. Bang, yang Al-Quran bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Kencang kali lah. Nah, berarti kalau misalnya Al-Quran sebagai firman Tuhan, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu bukan firman Tuhan lagi, Pak, berarti. Terjemahnya firman Tuhan. Tadi kan kalau mengatakan bahwa kalau itu bahasa asli, karena ini sesuai dengan surah Yusuf ayat 2, ini mengatakan bahwa ini kan bahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, ya kan? Nah sekarang ini bahasa Arabnya. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia ini bukan firman Tuhan lagi. Karena ini terjemahan. Itu kan penjelasannya, Bang Juma. Iyalah, kan udah dijelasin. Selain bahasa Arabnya, yang dibawa itu bukan firman Tuhan, Pak. Nah iya, berarti ini sesungguhnya ngapain ini mau diterjemahkan kalau itu bukan firman Tuhan, Pak. Buang aja itu, Pak. Harusnya begini, Pak. Kalau udah dijelaskan, terjemahan itu memperjelas firman Tuhan. Iya, tapi kan kalau itu sudah tidak firman Tuhan lagi, kalau sudah diterjemahkan, itu problemnya. Jadi ada yang problem itu, kami enggak gimana sih? Ini ya, Bang Zuma ya. Saya belum selesai. Maksud saya ini penekanannya begini. Harusnya orang Indonesia belajar bahasa Arab supaya jangan belajar mengerti tentang terjemahan. Ketika diterjemahkan itu sudah tidak firman Tuhan lagi. Emang kita umat Islam memang sholat nggak pakai bahasa Indonesia, Pak? Iya betul, tetapi jangan lagi memakai, misalnya ada ceramah atau apa sih? Sebentar dulu, gimana sih, Pak? Kalau saya sudah selesai, saya kok jangan ada ceramah sih? Nah, maksudnya dalam menerangkan bahasa Arab tidak boleh pakai bahasa Indonesia supaya itu. Udah cukup Jordan, udah ya, paham ini ya. Santai aja lah, nggak usah terlalu kambing. Saya menanggapi lagi, dipotong-potong waktu saya iya. Mau nangis nih, Pak. Mak mati lah sana. Nangis aja sekali ya. Mau nangis. Kamu menangis, Abang. Iyalah, ini masalahnya ini kan Bang Juma ngomong panjang lebar. Iya, aku nggak mau nyelah. Tapi ketika saya melakukan tanggapan, kenapa? Aduh, potong. Cemilan maju-maju deh.
Temennya Bang Juma ini apa ya? Kalau Bang Juma enaknya apa? Waktu saya dia nggak pernah nyela, itu saya salut sama guru ini. Tapi teman-teman Bang Juma, aduh. Masalahnya yang dijelaskan Bang Zuma panjang lebar itu ada makna, ada isi itu. Nah, yang penting maknanya, iu panjang lebar itu nggak ada makna. Makanya yang terpenting iu harus paham tuh kosakata. Itu bahasa Arab itu 12.000 lebih tuh kosakatanya itu. Bahasa Indonesia hanya ada beberapa, jauh dari bahasa Arab. Makanya yang dipakai dalam terjemahan itu yang paling mendekati makna dari bahasa asli tersebut itu. Yang nah, makanya yang dipakai adalah bahasa aslinya. Untuk bahasa Indonesia itu hanya agar paham apa makna dari bahasa asli tersebut, bukan bahasa, bukan terjemahannya diimani, tapi hanya untuk memahami oh apa arti dari surah ini, apa arti dari perkataan ini. Yuk paham ya. Untuk fundamental secara transcendental keimanan ya tetap bahasa aslinya itu. Paham yuk cemilan-cemilan aja majud. Itu memang cemilan favorit ini tuh. Karena Al-Quran itu bukan bahasa ibu kami, beda dengan di Arab. Kalau di Arab itu mah nggak diartiin lagi, karena itu bahasa ibu mereka. Pak Yordan, mending kamu ambil kunci dongkrak, bikin kopi, aduk pakai kunci dongkrak. Kisah para Rasul 26:14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar satu suara dari yang berkata kepada aku dalam bahasa Ibrani, boleh enggak ditunjukkan suara yang didengarkan dalam bahasa Ibrani itu yang mana? Seibarat tadi Al-Quran surah Yusuf ayat 2, Al-Quran disampaikan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Quranan Arabian ta'allakum ta'akilun. Bahasa Arab, sampai hari ini masih bahasa Arab. Kisah para Rasul 26:14. Dan Yesus kemudian berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan mana kitabnya yang Yesus sampaikan dengan menggunakan bahasa Ibrani. Dibuka mute-nya Pak Jordan. Gini Pak Andi, ini saya mau protes ini. Saya mau bernarasi tadi selalu dipotong. Jadi belum kesampaian. Pak Jordan, pindah aja ke Katolik. Pak Jordan, protes mulu Pak Jordan dari tadi. Pindah aja ke Katolik lah biar gak protes. Sebentar lagi dulu ya. Nah, abang ini mau ngomong apa teman-teman? Ini susah untuk ngomong beliau ini. Mau ngomong apa? Bukan ngomong, ini selalu dipotong. Makanya kita silakan nyambung. Oke, silakan. Waktu abang ngomong 1 jam, jangan berhenti ya. Kami nyimak, silakan. Secukupnya aja lah, jangan yang lain pasti ngantuk. Jadi begini maksud saya. Abang tadi kan mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak bisa diterjemahkan. Ketika itu diterjemahkan, maka itu bukan firman Tuhan lagi. Nah, saya ingin supaya firman Tuhan ini tidak menjadi bukan firman Tuhan, maka di dalam ceramah ketika membaca sebuah Al-Quran kemudian itu mau direnungkan, ya jangan lagi pakai bahasa Indonesia supaya artinya ini tidak akan menyimpang. Tetaplah firman Tuhan yang disampaikan adalah firman Tuhan. Jangan menyampaikan firman Tuhan namun ceramahnya bukan firman Tuhan. Ini kan repot ini Bang. Itu maksud saya. Ngerti gak? Ngerti orang? Ngerti Pak Man. Ya, jadi kalau sudah ngerti, Bang, tolong kalau saya sih masukkan aja, diterima atau tidak ya, silakan aja. Jadi dalam ceramah juga pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia supaya firman Tuhan itu tidak dikatakan lagi firman Tuhan.
Kalau begini caranya Pak Yordan nggak boleh pakai bahasa Indonesia, nggak bisa ngebayangin kalau Pak Yordan pakai. Coba tes dulu deh, baca Yohanes 1 pakai original teks. Bang Andi, itu terserang saja. Ya. Di dalam kami hampir mendekati berapa ya, 90 atau 80% orang Kristen itu tidak tahu bahasa asli. Oke, gini Jordan, yuk analogikan, nggak boleh pakai terjemahan, artinya nggak tahu makna. Ini sama dengan seperti ini ya Jordan, kita tahu warna putih karena ada pembanding warna lain, ada warna hitam, warna merah gitu kan. Nah, setiap manusia terutama yang laki-laki itu ada masa dia tuh mimpi basah. Pertanyaannya Jordan, coba yuk jelaskan bagaimana mimpi basahnya orang buta doh. Coba yuk jelaskan tuh. Yuk, kalau saya jawab, gue transfer yuk 5 juta itu sekarang. Ngapain menanggapi? Ya, itulah analogi yuk tuh, dungu tuh. Bagaimana pada makna kalau, itu? Kalau Bapak mengatakan saya dungu, jangan diskusi dengan orang dungu. Saya bukan Bapak yuk. Jadi begini, maksud saya begini Pak Andi ya. Usahakan orang Muslim yang ada di Indonesia itu harusnya mengerti bahasa asli, supaya firman Tuhan ini tidak dikatakan bukan firman Tuhan ketika diterjemahkan. Itu maksud saya Pak Andi. Jadi tanggung jawab Pak Andi untuk membuat orang Muslim di Indonesia ini diwajibkan belajar bahasa Arab. Emang wajib Pak, kita dari kecil udah belajar ngaji. Iya, tapi kenapa dalam ceramah-ceramah masih memakai bahasa Indonesia? Ya masa harus pakai bahasa Arab? Kan bahasa Indonesia, orang Indonesia, Pak. Emang kita lagi di Arab? Gini, Pak. Maksud saya ini kan... Gimana sih, Pak Yordan? Astagfirullah, Pak Yordan. Kunci dongkrak, ambil, ke? Ini barangkali sudah larut malam, ya. Saya kemarin kok di forum mana ya kita ketemu Pak Andi, kok di sini ketemu lagi ini Pak Andi. Tadi saya kemarin Pak Yordan selalu ngikutin gua kemana gua pergi karena gua harus sabar. Iya Pak Andi, Pak Andi kan Pak Andi, mimpi apa saya semalam ya kok Pak Yordan bisa naik ke sini ya, mimpi apa saya semalam? Iya karena Andi kan teman baik, Bang Juma juga teman baik. Pak Ustaz, apa Sugi, ya sudah lama kenal gitu. Cuma yang lain ketika ganti nama sulit saya ini. Kalau Pak Andi namanya wah tetap sama seperti saya. Pak Jordan, waktu zaman di Zoom sama saya itu ngobrol tiap hari begadang terus. Iya, tapi kan Bapak sudah ganti nama, mana saya masih hafal Pak. Sejak kapan saya jadi bapakmu? Oh. Jadi saya menyebut apa nih? Kakek. Kawan. Kian santang. Jadi gini Pak Yordan ya, kalau di Arab itu ya nggak perlu diterjemahin ke bahasa Indonesia Pak. Karena mereka di sana ngerti, karena memang bahasa ibunya. Karena Islam ini harus diajarkan. Karena memang untuk umat manusia, jadi sampai di Indonesia tetap original teksnya ada, wajib hukumnya umat Islam ya minimal bisa membacanya. Karena dalam ibadah sholat itu wajib membaca original teks, nggak boleh terjemahan. Karena di Indonesia ini orang Indonesia, jadi untuk menjelaskan makna Al-Quran itu ya pakai bahasa Indonesia Pak. Nggak mungkin pakai bahasa Arab penceramah itu. Nggak semua itu jemaah. Gitu loh Pak, artinya bahasa ini memudahkan orang mengerti apa maksud yang disampaikan. Jadi bahasa ini alat komunikasi yang menjelaskan pokok yang akan dijelaskan. Gitu loh Pak Yordan. Karena kita ini orang Indonesia. Nah kalau umat Islam yang ada di luar negeri, di Inggris, Amerika misalnya, tidak diterjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa Indonesia,
tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah bahasa ibu mereka. Maunya Pak Yordan ini, ya kalau Al-Quran itu jangan diterjemahin dong. Nah, ya inilah yang namanya orang apa ya, pendek, sumbu pendek, ember bocor, bocor halus, ya. Sumbu pendek, ember bocor, bocor halus, benci dongkrak, oli, apalagi nih, cangkul, paku lima, palu, ceng, apalagi yang di bawah nih. Ya udahlah, kayak gitu-gitulah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Darwin. Salam kenal Bang Juma dari Makassar, Bang Handi, Bang Rocky. Yeah. Bisa codok-codok sedikit Bang Juma? Ya codok mungkin deh. Ya. Tadi ini Bang siapa yang membandingkan terjemahan dengan Al-Quran dengan Alkitab? Ya, kalau menurut Al-Quran itu, Al-Quran itu Alkitab juga dengan Bible. Ya, dengan Bible, dengan Bible. Al-Quran itu diterjemahkan sesuai dengan original text ya. Sementara Bible kadang saya lihat lain original text, lain terjemahannya. Nah, ini yang terjadi masalah ya. Jadi susah untuk membanding-bandingkan ya. Maaf Bang siapa tadi. Ya, cuma itu aja. Iya, namanya tadi namanya lama rupa. Iya. Yeah. Bagaimana pendapatnya Bang Andi? Iya, sama aja dari tadi. Begitulah kira-kira. Iya. Kalau kita Al-Qur'an kan original text dengan bahasa Indonesia aja kan sama ya, bisa dikatakan sama. Maksud dan tujuannya. Sedangkan Bible sendiri kadang ya itu macam Theos jadi Allah, DLL dan lain-lain sebagainya. Begitu Bang Andi. Menurut sejarah masuknya Islam ke Nusantara waktu itu, pedagang-pedagang yang orang Arab ini, mereka tidak ngerti bahasa lokal. Ya, mereka hanya mengerti bahasa Arab dan berusaha semaksimal mungkin mempelajari bahasa lokal dulu. Jadi sebelum mereka berdakwah, tentu mereka mempelajari bahasa lokal, di samping mereka pergerakannya, suri tauladannya dengan cara berdagang dengan jujur. Masa sudah mereka mengerti bahasa lokal, yaitu bahasa Melayu, ya mereka sudah baru berdakwah. Kalau bagaimana komunikasi mau menyampaikan ayat suci Al-Quran kalau mereka nggak ngerti bahasa lokal waktu itu? Nah, itulah Al-Quran itu. Harus mengerti dulu bahasa lokal, kemudian bahasa lokal ini adalah alat komunikasi untuk menjelaskan Al-Quran yang original text bahasa Arab. Ya, sebenarnya ya. Agak mudah sebenarnya menjelaskan ini, Pak. Cuman kalau memang orang sudah dungu kuadrat bocor halus, ya memang Bang, butuh kesabaran. Tapi ya, sesabar-sabarnya kita, ya kalau udah ulang-ulang 2-3 kali, ya terpaksa endingnya adalah kunci dongkrak yang berbicara, begitu Bang. Ya, karena saya lihat tadi Bang Andi kesannya memaksa ya, memaksa. Seperti memaksa ya, Arab harus diindonesiakan. Ini biar ceramahnya orang suruh bahasa Arab, waduh. Parah nih. Jadi ya begitulah. Oke Bang, ada yang mau disampaikan lagi Bang? Aduh. Ya. Bang Darwin. Iya. Gimana Bang Andi? Bang Andi. Ya, ini ada yang mau minta lagi nih. Ya, Bung Kian sambil menunggu yang lain nih.
ini ya bukti ketinggalan sebuah IQ nih ya, Bung Kian. Makanya Indonesia tuh mengalami ketinggalan dari negara barat. Contoh, di Inggris itu anak umur 3 tahun sudah lancar berbahasa Inggris tuh. Sama di Jerman juga tuh, anak-anak balita umur 5 tahun sudah lancar berbahasa Jerman. Itu harus ditekankan tuh. Sama kayak di Garut, Bang Rocky. Udah pada lancar bahasa Sundanya. Oh, Garut tuh di mana? Eropa atau Barat? Dia deket Taman Safari. Oh, iya. Radar, selamat malam Radar. Oke Bang, mohon maaf Bang, saya Muslim Bang. Sedikit, boleh saya sampaikan sedikit Bang? Boleh. Oke Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua saudaraku, gurundaku semua di sini. Izin Bang, ini saya tadi sempat apa lewat-lewat tadi di beranda-beranda di sono, banyak yang menceritakan tentang gurundaku di sini ya, tentang ada pelaporan-pelaporan gitu Bang. Apakah benar, mau ditanyakan sedikit Bang, apakah benar Bang Zuma sama Umi Rifa sama semua yang ada yang tentang laporan itu, apakah benar Bang? Benar. Oke Bang, kalau emang benar Bang, kira-kira kapan Bang bisa nanti kalau kita emang ada ini teman-teman kita di bawah juga mungkin bisa kawal Bang gitu. Ya gampang, nanti di daerah Bang, nanti kita siarin terus. Di mana Bang? Di daerah mana Bang? Di Jakarta atau di mana Bang ya? Jakarta Bang. Jakarta Bang ya? Iya. Jadi pelaporannya itu masuk di Jakarta, nanti dipanggil sama Bang Zuma semuanya di Jakarta semua Bang ya? Enggak, pelaporannya di Sumatera. Oh Sumatera, nanti diadilan apa di ininya di Jakarta nanti? Oke, semoga kita doain semoga berjalan lancar aja Bang. Ya, kawal Bang, insya Allah. Siap Bang, makasih ya Bang. Oke Bang, terima kasih banyak Bang Ediko. Oke. Semua gurundaku semua tetap sabar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dalam lindungan kita semua. Amin. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin noise ya Bang ya tuh. Bang RR, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Om, saya DM Bang Andi Bunda Rahma untuk hanya untuk mengecek saya punya TF masuk enggak, karena mataku kan ada saya pada pengalaman salah transfer, cuma ngecek doang kok. Oh, Abang boleh di ini enggak? Itu kan ada beritanya Bang, kalau udah tertransfer Bang. Ya itu dia masalahnya. Enggak ada. Oh, coba cek ada beritanya. Siapa Bang? Enggak apa-apa. Ini dengan siapa Bang? Dengan RR Lipo Production yang 10 juta saya transfer. Ya udah terdeteksi kok Bang. Terdeteksi tadi, taruh yang lainnya izin ya. Terdeteksi tadi memang tidak ada pengirimnya, udah kita total ada yang tidak ada bukti transfernya melebihi dari itu Bang. Terima kasih ya Bang. Thank you.